Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat sekalian. Di pagi hari ini kita sedang berada di kebun durian. Kita akan melakukan pemupukan durian ya. Memupuk durian yang pertama ya. Ini kali pertama kita memupuk setelah kita menanam ya. Ini usia 2 bulan lebih. Dan di sini juga sedang dilakukan pengempresan rumput, penyemprotan rumput. Sana nih dia akan ke sini juga ya kan kagak ini rumput ini mau dispray semua mau diracun dan kita saya sekarang ini sedang memupuk ya sedangkan kawan saya lagi meracun rumput dan inilah pupuk yang akan kita gunakan ya ini nama pupuknya. Kita memakai ember ini ya, kawan-kawan. Kita ukurannya untuk satu pohon 1 kilo ya, usia 2 bulan durian setelah tanam. Ukurannya 1 kilo atau satu ini ya, satu ini ukuran dia. Ini penuh satu ini, satu pohon. Oke, kawan-kawan. Sekarang kita akan membaja durian atau memupuk durian yang sudah kita tanam. 2 bulan lebih ya, 2 bulan 2 minggu mungkin ini kan kok. 2 bulan setengah. Inilah aktivitas kita hari ini. Melakukan pemupukan pertama, ini kali pertama dipupuk setelah ditanam. Memakai pupuk organik ya, pupuk organik tepung ya, hitam. Oke, kan kok. Inilah yang sudah dipupuk ya. Ini sudah dipupuk satu pohon 1 kilo ya ukurannya satu pohon 1 kilo. Ini seperti ini sudah tinggal yang di bawah di sana. Ini adalah pemupukan pertama setelah tanam. Nih panas ini kan kawan. Cerah cuaca pagi ini. Jadi ini takarannya ya kan kawan. Satu plastik ini 1 kilo ini kan kawan. Jadi ya rata di atas ini satu pohon ya untuk satu pohon ini keliling pohonnya. Seperti ini caranya. Kita pindah lagi. Rata-rata sudah mulai terubus. Takaran dia satu pohon. Dan nanti satu bulan setelah ini akan dipupuk dengan pupuk kimia ya kan kakak setelah ini.
terus akan dipupuk setiap bulan. Setiap bulan satu kali akan terus dipupuk. Satu plastik. Tuh, ada juga yang lagi meracun. Ini agak kecil kita tanam dulu, ini mati kita ganti lagi, ini kita ganti dengan bibit yang berusia 4 bulan. Kita baca juga. Satu kilo, satu pohon. Akan kok, inilah cara kita di sini merawat bibit durian ya. Jadi setelah tanam 2 bulan baru kita akan melakukan pemupukan, dan setelah itu nanti tiap bulan ya, atau sesuai dengan yang disuruh bos kita ya. Nanti kalau disuruh tiap bulan dipupuk, kita akan memupuknya tiap bulan atau 2 minggu sekali, mungkin kita tidak tahu ya, tergantung bos kita. Jadi inilah pekerjaan kita hari ini. Akan kok, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu, saya akan melanjutkan lagi pemupukan durian ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.